Berita selanjutnya, Saudara. DPD Partai Gerindra Jawa Tengah menggelar deklarasi dukungan pencapresan Prabowo Subianto. Seperti dalam acara deklarasi Prabowo sebagai calon presiden sebelumnya di Jawa Barat, Ketua Harian DPD Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad juga hadir dalam acara deklarasi. Partai Gerindra menyampaikan sampai saat ini, deklarasi pencapresan Prabowo sudah dilakukan di 13 DPD di seluruh Indonesia. Mengusulkan kepada DPP Partai Gerindra agar mencalonkan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun 2024. Salah satu pertimbangan pencapresan kembali Prabowo adalah elektabilitas Prabowo yang masih tinggi dari hasil survei sejumlah lembaga. Susilo Mintardjo, Kompas TV, Karanganyar, Jawa Tengah.